Halo teman-teman, jumpa lagi di Info Taman Inspirasi. Oke, untuk kali ini saya akan mengupdate bibit durian hasil sambung sisip satu tunas berdaun tunggal yang dahulu sudah saya lakukan proses sambung sisipnya teman-teman. Dan untuk bibit durian yang akan saya pantau kali ini, bibitnya sudah berumur 17 hari semenjak proses sambung sisipnya. Oke, dan untuk kali ini saya akan memantau apakah tunasnya sudah berhasil tumbuh. Langsung saja di sini kita pantau teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita menuju ke lokasi untuk memantau tunas baru dari bibit durian hasil sambung sisip satu tunas berdaun tunggal. Di sini juga ada bibit durian hasil sambung pucuk satu tunas berdaun tunggal. Ini yang baru saya keluarkan berumur 3 hari dari sungkup massal. Ini tunasnya sudah beradaptasi ini teman-teman. Sudah mulai tumbuh membesar. Dan daun-daunnya di sini sudah berwarna hijau tua. Ini warnanya sudah sehat. Dan tinggal proses pertumbuhan dan pembesaran tunas baru. Oke, langsung saja di sini kita menuju ke lokasi, yaitu ke lokasi dalam sungkup massalnya langsung teman-teman. Dan di sini untuk bibit seedling duriannya juga masih banyak untuk persediaan nanti untuk membuat bibit durian sambung pucuk sambung sisip, bibit durian kaki 3, kaki 4 dan juga seterusnya. Oke, untuk bibit durian yang ada di samping ini teman-teman, ini adalah bibit durian hasil sambung pucuk satu tunas berdaun tunggal. Hasilnya seperti ini. Ini yang baru saya keluarkan 2 hari dari dalam sungkup greenhouse. Ini untuk pertumbuhan tunasnya sudah tampak tumbuh membesar seperti ini teman-teman. Untuk bibit durian yang saya buat dengan batang tinggi seperti ini, nanti bibitnya akan saya buat menjadi bibit durian kaki 3 dan juga kaki 4 teman-teman. Oke, seperti ini untuk ketinggian batang seedling bibit durian yang saya buat dengan sambung pucuk satu tunas berdaun tunggal. Ini kurang lebih ada 1 meteran ini teman-teman. Ini sangat panjang dan tinggi. Dan untuk yang di sebelah sini, ini ada bibit durian jenis super tembaga. Untuk tunasnya di sini sudah tumbuh membesar. Dan daunnya ini besar-besar ini teman-teman. Ini adalah jenis super tembaga. Ini seperti ini. Dan di sini ada teknik sambung sisip menggunakan entres yang berdaun utuh teman-teman. Ini tunasnya juga sudah tumbuh dan mekar. Oke, langsung saja di sini kita lihat untuk bibit durian hasil sambung sisip satu tunas berdaun tunggal. Oke, seperti ini suasana di dalam greenhouse teman-teman. Dan untuk bibit durian di sini sudah sangat banyak sekali yang saya buat dengan sistem sambung pucuk satu tunas berdaun tunggal dan juga sambung sisip satu tunas berdaun tunggal. Oke, langsung saja di sini kita pantau untuk bibit durian hasil sambung sisip satu tunas berdaun tunggal yang baru berumur 17 hari semenjak proses sambung sisipnya teman-teman. Oke, seperti ini. Tampak dari tunas-tunasnya di sini belum kelihatan teman-teman. Karena kameranya sangat jauh. Dan apabila kita dekatkan seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman.
Di sini untuk tunasnya sudah mulai tumbuh membesar. Di umur 17 hari ini teman-teman. Dan untuk target bibit durian hasil sambung sisip ini, yaitu di umur 25 sampai 1 bulan. Baru bibitnya kita keluarkan dari sungkup massal, yaitu sungkup greenhouse. Oke, seperti ini. Ini untuk sambung sisip batang seedling yang saya sisakan daunnya seperti ini. Untuk tunasnya di sini sudah mulai tumbuh seperti ini. Oke, langsung saja di sini kita pantau untuk bibit yang lain apakah tunasnya sudah tumbuh semua. Oke, hasilnya seperti ini. Ini untuk tunasnya sudah tampak tumbuh membesar. Ini pun sudah tumbuh. Ini nampaknya rata-rata sudah tumbuh semua ini untuk tunas barunya ini teman-teman. Dan ini sudah tumbuh panjang. Oke, di sini tampak di umur 17 hari. Untuk tunas-tunas barunya ini sudah mulai tumbuh semua. Dari bibit durian hasil sambung sisip. Satu tunas berdaun tunggal yang saya buat seperti ini contohnya teman-teman. Oke, di sini kita cari untuk tunas yang belum tumbuh apakah ada. Ini sudah tumbuh dan ini tumbuh. Ini tunasnya sudah banyak yang tumbuh ini teman-teman. Ini tumbuh tapi masih kecil. Dan ini sudah tumbuh panjang. Ini pun sudah tumbuh. Oke, kebanyakan di sini untuk tunas barunya sudah mulai tumbuh semua. Dan ini tunas barunya sudah tumbuh. Tapi ditumbuhi dari tunas batang seedling. Ini akan saya buang teman-teman. Untuk tunas batang seedlingnya di sini sudah tumbuh sepanjang ini. Kita buang agar tidak menghambat pertumbuhan tunas barunya. Ini sudah tampak tumbuh. Oke, ini untuk pertumbuhan tunas barunya ini sangat bagus sekali teman-teman. Apabila teman-teman pemula menggunakan teknik sambung sisip satu tunas berdaun tunggal, ini adalah cara mudah untuk kita perbanyak bibit tanaman durian. Dan untuk bibit-bibit durian ini akan saya karantina hingga berumur 25. Nanti sebagian tunas-tunas yang sudah mulai tumbuh membesar akan saya pilih dan saya keluarkan dari sungkup massal, yaitu sungkup greenhouse. Dan untuk tunas-tunas yang sekiranya belum layak kita keluarkan, nanti akan kita biarkan hingga berumur 1 bulan teman-teman. Oke, di sini sangat bagus untuk pertumbuhan tunas baru. Padahal baru berumur 17 hari. Untuk teknik sambung sisip satu tunas berdaun tunggal, ini layak untuk kita pergunakan di dalam perbanyakan bibit tanaman durian. Untuk tingkat keberhasilannya di sini mencapai 99%, bahkan bisa 100% teman-teman. Itu sesuai dengan entres yang kita ambil. Apabila entresnya itu benar-benar sehat dan segar, kita bisa mendapatkan keberhasilan hingga mencapai 100%.
dari bibit durian yang kita buat ini bakal tumbuh semuanya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang ingin memperbanyak bibit tanaman durian. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.